Lepas pada tu, supaya peringatan kita nak bawa hadis yang ke-42. Deh. Hadis yang ke-42. 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Itu kiamat kubra dia panggil. Hadis ni dia dapat rawahu Muslim. Deh. Satu hadis An Khuzaifah ibni Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakaruna qalu nazkuru as-sa'ah qala innaha lan takuma hatta tarawna qablaha 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدجال والدبة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة عربي وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم. Hadis ni dengan panjang lebar royak satu persatu Nabi telah bersabda kepada Khuzaifah. Nih, daripada Khuzaifah. Daripada Khuzaifah ibni Asid Al-Ghafari radhiyallahu an berkata, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Iaitu sedang mengaji remati sekedar. Jadi gip cocok tak kena weh Facebook ni. Gaduh-gaduh pagi-pagi ni. Itu dia. Begitulah sedang mengaji remati sekedar di hari ini. Mari dengan gaduh-gaduh. Mari dengan gaduh-gaduh saat ni tu tak lain tak bukan. Marilah kita sama-sama mengikuti dua ngai kita saat ni tu mula daripada awal lagi dah. Patut ayah mak pun cari juga kitab-kitab nak bui pahami pada puak kita. Ayah mak juga pelorong ya. Supaya nak bakit ke semangat kita, nak bui kita tu kuatkan iman dan amalan soleh. Deh. Benda tak ada payah. Sudah mengajar mati sekiranya. Lalu tu, satu hadis saat ni, ruang Muslim, kata belah mana? Nah. Datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pada waktu itu sedangkan berbicara. Rasulullah mari satu tempat dan mau duk bicara duk soraklah. Lalu beliau bersabda, "Apa yang kamu berbincangkan itu?" Nabi tanya. Kami menjawab, kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Apa kak duk balah hari kiamat? Mu lagu tu, aku lagu ni. Deh. Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. Alamat-alamat kiamat besar. Menyebutkannya, asak. Deh. Iaitu asap, dajah, benate, lepas tu mana terbit matahari di tempat tenggelamnya. Pendek kata matahari naik balik jatuh. Ni alamat kiamat yang kubra. Deh. Tanda-tanda. Lepas pada tu turunnya Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam. Nabi Isa
turun mari ke, kepada bumi kita ni. Nah. Ya'jud dan Ma'jud. Tiga kali gempa bumi. Gempa bumi besar-besar. Sekali di timur. Nah. Sekali di barat. Dan yang ketiga di semenanjung Arab. Gempa bumi besar-besar. Ni alamat kiamat. Sudah tiba dah, Nabi kata tidak akan kiamat melekat timur mari dalam. Di mana dia, Nabi kata sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tanda kiamat. Ha, perhati tengok. Adapun kita ni nak dek dak, wallah alam deh. Ha, tidak. Sudah di atas Allah SWT. Hak ni bagai pengajian dan daripada hadis 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Lepas pada tu di apa ni, yang ketiga di semenanjung Arab. Dan yang akhir sekali adalah api yang keluar daripada arah negeri Yaman. Di negeri Yaman, di kawasan tu, api nak keluar mai daripada bumi. Neh. Adalah api yang keluar daripada arah negeri Yaman. Ia akan menghalau, yang akan menghalau ke manusia kepada padai mahsyat mereka. Hadis riwayat Muslim. Keterangi hadis ni sedap mengajar dan mati sekedar. Keterangi hadis ni 10 tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ni adalah tanda-tanda kiamat yang besar-besar yang akan terjadi di saat hampir-hampir tibanya hari kiamat. Dekat dengan kiamat saat itu deh, nak sapa mari ada tanda-tanda 10 perkara yang besar-besar deh. Kiamat 10 tanda-tanda itu ialah ad-dukhan, asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti selsema di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang-orang kafir. Yang kedua, dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan meragut ke imannya. Dajjal ni mari haru orang ada iman. Mari gonjek iman. Baranglah mana rupa sana itu. Ha, nanti tengoklah. Keadaan. Dajjal mari akan membawa fitnah besar yang akan meragukan ke imannya. Hingga ramai orang yang akan terpedaya dengan seruannya. Ha, itu dah. Dengan seruan dajjal sana itu. Nih. Yang ketiga, binatang besar yang keluar berhampir-hampir Bukit Safa di Mekah. Yang akan bercakap bahawa manusia sudah tidak mahu beriman lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, matahari akan terbit di tempat tenggelamnya. Matahari naik balik jatuh. Mudah-mudah lagu tu lah deh. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi menerima iman orang-orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang-orang yang berdosa. Sebab itu nak taubat, taubatlah dengan segera setiap-tiap hari tengah sampai habis hayat kita. Dengan contoh teladannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertaubat tiap-tiap hari sekurang 70 kali sehari. Ada setengah katanya 1000 kali sehari bertaubat dengan Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT. Nah. Jangan nanti mari nanya nanti satunya dapat apa ni napas yang terakhir. Baru nak taubat. Tak ada dah, habis dah. Dan lagi pula, jangan beri matahari
alamat-alamat kiamat sana itu, matahari akan terbit di tempat tenggelam. Matahari nak bila jatuh, dia katuk dari pintu taubat. Leh. Matahari akan terbit di tempat tenggelamnya, maka pada saat itu Allah Subhanahu Taala tidak lagi menerima iman orang-orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang-orang yang berdosa. Nah, tu dia. Yang ketiga terus apa ni? Turunnya Nabi Isa alaihissalam deh ke permukaan bumi ini. Nabi Isa turun mari sekali lagi kepada bumi ini. Beliau akan mendukung deh pemerintahan Imam Al-Mahdi yang berdaulat pada masa ini, masa itu, dan beliau akan mematahkan salib. Maikan kain tu lah. Nabi Isa mari hupih maikan kain tu. Haa, tu dah. Hak demo duk timur-timur, hak Kristian tu deh. Apa ni? Dia ambil maikan kain sana tu. Haa? Tamak Nabi Isa sana tu. Jadi Nabi Isa turun sekali lagi, hupihkan, apa ni, solib itu. Tempat, apa ni, wak seksa pada Nabi, deh, Nabi Isa AS. Mematahkan salib yang dibuat oleh orang-orang Kristian. Dan beliau juga yang akan membunuh Dajjal. Nabi Isa ni mai bunuh Dajjal. Dajjal tu mai haru orang beriman. Nak wib gonyeh. Deh. Nak wib terucuk pada iman. Yang kena keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Iaitu apabila mereka berjaya dan menghancurkan dinding-dinding yang diperbuat daripada besi bercampur dengan tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan apa ni pembatu-pembatunya pada zaman dahulu. Yang ketujuh, gempa bumi di timur. Yang kelapan, gempa bumi di barat. Yang ke-9, gempa bumi di semenanjung Arab. Yang ke-10, api besar yang akan menghalu-halu manusia menuju kepada Masyak. Api itu akan bermula dari arah negeri Yaman. Tubik api sana itu elok manusia pergi kepada badan Masyak. Mengikut pendapat Imam Ibn Hajar, nah, dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan apa yang dapat dirajahkan ialah pendapat yang terpilih dari himpun ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa keluarnya Dajjal adalah yang mendului segala penanda-penanda semua. Yang mengakibatkan perubahan besar sekali yang berlaku di permukaan bumi ini, keadaan itu akan disudahi dengan kematian Nabi Isa alaihissalam setelah beliau turun daripada langit. Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan tanda-tanda kiamat yang besar yang akan merusakkan sistem alam cakrawan, menghancurkan bumi. Yeah. Yang mana kejadian ini akan disudahi dengan terjadinya peristiwa kiamat yang dahsyat itu. Barangkali keluarnya binatang-binatang yang disebutkan itu adalah terjadi di hari yang matahari pada waktu itu terbit daripada tempat tenggelamnya. Tari naik balik jatuh. Yeah. Lalu tu saya mengajar mati sekalian. Ni alamat-alamat apa ni, tanda-tanda kiamat yang paling besar sekali. 10 perkara. Deh. Patut kita mengajarkan demo royak kepada anak cucu cicit kita sana itu. Hari kiamat wajib kita kena berimeh dengan hari kiamat. Sana salah satu daripada rukun imeh. Deh. Jangan dia buat wah gamuk.
Teh, tak tahu teh deh. Hari kemak belah mana, tak tahu. Saduk wisne sudah. Ya, jadi. Ya, kita kena mengaji ilmu akidah. Lepas tu ngaji ilmu fiqah, ngaji tafsir, ngaji hadis. Kita semua ada hak. Tak ada kira sayuk tak sayuk. Mula mengaji, hari itulah kita cerah dengan masalah-masalah kita hidup gelap tu. Seperti mana matahari, dia buat. Bulan dia buat. Jadi belah mana bulan saat ni tu, bitir-bitir semua jadi belah mana. Ya. Yeah. Semua tu kuasa daripada Allah SWT. Ya, kita tak melengah-lengahkan kejadian Allah SWT saat ni tu, mengikut dengan dalil kata, sifat Allah ialah, iza arada syai'an, ayyakuna lahukum fayakun. Apa pula tu, kanak, nak jadi satu-satu perkara, nak bergapa saat ni tu, deh. Saya kata jadi, jadilah ia. Bukan manusia, deh. Dan benda-benda lain. Tak boleh menetapkan, menjadikan satu-satu perkara. Melainkan Allah SWT. Lalu tu kita jangan lupa Allah. Semaya lima waktu sehari semalam, berhidup. Deh, gerak-gerak banyak dah dengar daripada peminat kita. Alhamdulillah. Pakak bangun habis dah kecil besar tua muda. Lepas tu masjid pun buka speaker tak tahu. Dengar sebutir kapung. Bangun, 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 bangun. Kiamat dekat sangat dah. Kita duk tunggu pari berzikir lebih banyak. Buat amal lebih banyak. Beradu, duk bahung duk pun beradu. Duk asal reki ke apa beradu. Dan minta maaf ke maaf pe. Terutama sekali di dalam keluarga. Nak jadi keluarga bahagia, kita kena tahik hati kita. Kena perendahkan diri kita untuk Allah SWT. Jangan ambil benar dengan hukum hakam Allah SWT. Kita kena bersalah dan maaf ke maaf. Utama sekali suami isteri. Deh. Suami isteri ni dia duduk sekali. Siapa dengar orang sore. Itu dah. Prok-prek, prok-prek. Kok-kek, kok-kek. Tapi air kemaafan 24 je kita kena ada. Kena jiruh dengan air kemaafan. Nak balah-balah nak lari tak leh buku balah ni. Duk-duk gedung mari pun. Lalu tu kita kena ada persediaan iaitu sobah. Nak lawir dengan bekan dengan pongoh sana itu. Nak lawir dengan degil sana itu ialah sifat-sifat sobah we boleh. We masuk sobah duduk dalam diri kita. Sobah we banyak-banyak. Terhadap apa ni diri kita sendiri kita kena sobah. Kena lawan nafsu kita dulu. Lepas tu nak lawan nafsu demo. Suami isteri kita lawan deh dengan nafsu sana itu. Lawan belah mana sobah. Jauh lalu dah. Senih hati. Sobah lepas tu maaf. Maaf weh, kawai kalau salah tak salah pun tak ada kira lah. Nyak ada lah kita ni. Kita berasa tak salah. Berasa sepa kena belakang. Tak ada kata siapa. Lalu tu, hak ni air maafan ia besar. Di dalam agama Allah SWT iaitu alat Islam. Tuhan tak ada suruh musuh. Tuhan suruh mensebarkan hukum-hakam Allah SWT. Royak. Satu persatu royak pada demo, ajar demo. Supaya mana kita dah buat lelah ni setiap kata kapung dah. Ayuh mak pun mari duk win nasihat pagi-pagi ni. Ngajak agama lebih kurang sikit-sikit. Sekadar sekat tahu. Lepas tu buka speaker pula tiap-tiap masjid. Pakak buka speaker. Ni kerana satu kewajipan kita kena isihkan pelajaran-pelajaran untuk makmum kita, untuk rakyat semua. Supaya apa? Supaya nak ipeh cara nak buat amal ibadat. Lepas tu pakak beramal mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut kemampuan masing-masing. Dia kena usaha weh.
Kalau tok usaha saat ni tu, duduk lagu tu, duduk congok, bika tangguk. Nah, cerah makan, gelak tidur. Tak jadi, dia kena duduk mengaji, belajar, baca Quran, berzikir. Deh. Supaya apa? Supaya nak sambutkan alat hari-hari apa ni, hari kiamat. Ya, kiamat, kiamat surat ialah kematian. Ya. Kiamat besar seperti mana 10 karuh ayat sana. Iaitu Tuhan apa ni, memberikan Israfil sana ciuk sunnah sesangkala. Pun. Muna-muna pertama habis. Deh. Hacau lebu habis. Ana gulu babu min sana hacau. Gulu babu min. Tengah padan katanya pong kali yang kedua san itu orang yang telah mati lah semua daripada mula awal daripada tu ada tu pikak bangun cokok. Nah. Ruh masuk dalam jasad tu klik. Jadi satu alam lagi tak serupa jadi manusia atas dunia ni. Bakit daripada kubur-kubur di mana saja masing-masing pakak berderet-deret-deret pergi kepada masyarakat. Nah. Gim nimo kan balas-balas se siapa beramal dan beriman teguh dengan Allah SWT, Allah dapat syahadah tangan kanan. Baci-baci hak ni ahli syurga. Mari pula Allah tangan kiri, baci tu beraci pergi kepada neraka. Hak ni kita minta pelindung dengan Allah SWT. Berdoa lah. Kerana serga naka hak tu hai. Mungkin hak kita tak. Hak tu hai. Tu hai nak wip siapa masuk serga. Tu hai nak pergi azab dalam neraka. Tu hai lebih mengetahui. Kita kata kita tak ada berdosa. Nah. Tu hai tahu selok-beloknya. Yang utama di dalam hati. Niat belah mana, buat belah mana. Tu hai tahu. Sebab itu sudah daripada Allah SWT, kanan-kanan semua sana itu, orang lain tak boleh ganggu. Kerana Tuhan ni halus sih, tahu, cerak. Sebab itu tak usah susuk, tak usah sulit. Mulut tak usah kira malak, oh ini. Siapa biar tak nak buat, itu dia. Hak ni, yang ni berjaduh dalam sifat al-munafik, tetapun nak jadi orang fasik. Kelimah munafik dan fasik ni kelimah tular ya. Dua ni. Itu dia. Lalu tu saya mengatakan habis dihormati sekiranya. Di pagi limu-limu ni masa percepat dah weh. Dekat sangat dah ni dengan waktu subuh. Deh. Lepas tu tak saya kecek panjang lebar dah ni. Jadi bermakna kata hari ni kita boleh tahu alamat-alamat kiamat hopsa. Deh. Alamat kiamat hopsah. Kita pun menghidupkan semua. Mana apa? Hidup, kita wajib kena mati. Sebelum pada nak mati saat itu, apa bekalan kita? Menghidup ini semua. Deh. Selalu bertobat, ini hopsah-hopsah. Selalu bertobat setiap saat. Neh, minta ampun. Taubat-taubat ni minta ampun kepada Allah SWT. Neh, minta ampun kepada Allah SWT setiap masa. Neh, lepas pada tu kita berdoa. Minta dengan kemurahan Allah SWT membagi taufik dan hidayah kepada kita. Kepada keluarga kita. Kepada anak cucu cicit kita. Dan kepada saudara-saudara kita. Yang utama sekali kepada dua ibu bapa kita. Minta ampunkan dosa-dosa. Lepas tu masa ada sikit sebanyak lagi saat itu. Deh. Dia dah. Komen pun mari dah ni. Maklum dah deh. Lepas tu banyak ni mari ni. Mula-mula saat itu. Ialah Assalamualaikum. Selamat pagi Ayah Mak. Daripada Waris. Airo Bang Ji. Assalamualaikum Ayuh Mak. Fang Tuk Chow Krap Home. Hai, sedap. Alhamdulillah.
Lepas padu daripada Pak Izzah. Dali ni, assalamualaikum ayuh mak. Alhamdulillah, selamat pagi. Salam tuk-tuk kun. Deh, kau hai ayuh mak suka pap kengreng. Juga reka ni talot pai. Terima kasih, Pak Izzah. Deh, ini daripada Running. Deh, mamak. Salam ayuh mak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini daripada apa ni, penawar. Penawar bagi hati. Oh, lakuk dia molek sangat deh. Penawar bagi hati. Salam ayah mak. Tun ma pua fang ayah mak tuk ca le. Neko pua lamat deh. Pua lamat tahajud, lamat subuh. Hidup. Apabila kita hidupkan amalan-amalan kita, insyaAllah baci kita pun hidup pergi jalan serga, pah deh. Dari tu, lepas tu masa kita lebih kurang ada lagi saat ni tu 2-3-4 minit deh. Hari ni ialah waktu semaya. Waktu semaya saat ni tu ialah iaitu subuh pukul 4:47 minit. Syuruq naik matahari pukul 9:05 minit. Zuhur pukul 12:07.